Dan ini Ciki Gesit berhadiah uang. Wow. Kita ini kayaknya pernah brebek-brebek ini di tahun 2021 ya. Iya dah. Ketemu nggak sengaja nih di toko langganan nih Bang Jajan nih. Nah sekarang ketemu lagi, wis langsung aja di brebek-brebek. Bang Jajan belinya di Eteh Shopee nih. Ah, saya keluarin dulu. Terus yang kedua juga kita buka dah langsung ya. Barbar bener dah gue dah. Nah ini kan banyak banget ya, langsung aja kita awur-awurkan biar seru gitu ya. Bentar. Na 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 na. Ih, medru banget. Kita lihat nih tuh ya bungkusnya. Gesit. Rasa balado manis pedas, kagak ada bacaan berhadiahnya sih. Cuma dulu juga kita pernah brebek, ternyata banyak hadiahnya nih. So langsung aja kita brebek di tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Perlukan anu pertama. Idi snacknya, lupa ya snacknya tuh bentukannya kayak gini, kita kayaknya dulu. Bismillah dah. Manis kriuk banget deh. Coba. Tapi lupa nih bungkusan keramatnya bagaimana ya? Coba dah. Lah, ini rada hese. Ini soalnya bungkusnya tebal banget, cuy. Masih belum ngedongol. Tenang, ya banyak ini. Adanya 80 bungkus. Tenang, masih banyak pemirsa. Cuma lupa nih bagaimana sih bentukan bungkusan keramat nih? Kayak mana ya? Kalian ada yang udah pernah beli belum, cuy? Soalnya ini termasuk ciki yang langka banget deh. Ini juga Bang Jajan nih kagak unboxing-unboxing ini. Karena ini tuh termasuk ciki yang langka gitu. Dan marketplace online juga. Susah nyarinya ini juga karena ngedongol aja nih. Di marketplace ya. Jadi dia tuh Bang Jajan check out. Udah lama kan kepengen banget ciki ini. Baru sekali doang waktu dulu udah tuh. Itu juga karena kagak sengaja ya ketemu di toko deket sini kayaknya dah. Kalau kalian ngikutin Sobat Jajan dari lama. Nah, ngedongol. Tuh. Bungkusan keramat nih. Mani bagus banget dah. Coba. Kita lihat sih. Ini mah kayaknya kudu disodok ya. Ini nih bungkusan keramat nih. Coba kita sodok dah. Idih. Warnanya sih ya monyong. Warnanya beda ya, bukan 2000 nih. Widih, goceng. Apa kagak mantep tuh sekalinya ngedongol kita dapat goceng. Alhamdulillah pisan. Rezeki anak bontot yang badannya gemoy, yang rambutnya kayak hutan belantara ya. Tapi goib. Jadi kita taruh sini, berhubung ini goceng kita kasih dah. Fuah, fuah, fuah. Udah, sampai situ dulu. Jadi kalau dapat lagi ya. Oh bungkusan keramatnya kayak begitu ya. Sedotan dia, sedotan keramat. Tapi kayaknya waktu dulu mah bukan dah. Ya kan? Waktu dulu mah kayaknya kayak plastik gitu bukan sih? Iya dah. Tapi jujur Bang Jajan lebih suka sedotan nih. Soalnya disodok gitu ya, gampang ya. Tinggal sodok aja pakai gunting dia langsung ngedongol duitnya. Hayo ah Jang Kasep, ngedongol deh. Ih yang suka kali aku sama si Gesit ini. Begitu ngedongol langsung goceng tuh. Iya kan? Suka kali aku dibuatnya. Coba yang ini. Peruluk lagi. Kosong. Tenang ya, masih banyak ya. Ya. Yang ini. Belum. Oh kira ini hadiah nih. Ternyata bukain. Yang ini. Belum juga. Kagak kerasa ya. Waktu liburan ini udah. Apa namanya? Udah mulai mau habis, cuy. Ya kan? Tinggal 2 hari lagi nih ya. Hari Sabtu sama hari Ahad ya. Sama hari Minggu ya. Udah dah. Habis itu Senin nih. Udah mulai kita beraktivitas seperti biasa lagi. Yang sekolah ya sekolah. Yang kerja ya kerja. Yang nganggur ya nganggur. Yang rebahan ya rebahan. Ah. Iya kan? Berulukin lagi. Masih kosong, belum ngedongol lagi ya. Ayo gerak gesit ya. Ayo.
Nongol lagi atau gesit? Ya. Perlukin lagi. Dia masih belum mau dongol ya. Ayo gerak. Baru satu nih. Belum ku kasih kau ovo-ovo-ovo yang medru sampai akhir gitu gesit. Ini apa plastik cikinya berisik bener ya, saking tebel nih cuy. Tebel banget nih asli dah. Ini tipikal ciki yang bisa kita ajak makan pakai nasi nih. Ya kan? Enak ini. Enak dah. Ayo ah ngedongol deui. Ulu-ulu gubat gabet gini karek hiji hadiahna. Si gesit mah. Siap. Yang ini kali dah. Ulu-ulu gubat gabet karek hiji iya mah gini. Yang ini fruluga. Belum. Tenang Jan, masih banyak ini. Dah. Tolokin lagi. Belum ngedongol-dongol ya. Dari tadi dah. Baru atuh kita dapat nih gesit. Ayo gesit yang kayak mana nya kau? Et dah. Dibuka nih sampai susah bener ya. Saking tebel nih ini plastiknya. Coba yang ini kali dah. Masih belum mau dongol baik. Baru satu ini ah. Yang ini yuk, bisa yuk. Susahnya dibuka nih. Luga. Kosong. Ayo gesit, baru dapat goceng kita ini. Kuluk lagi. Ya, belum mau dongol-dongol lagi weh. Ini kali dah. Belum ini, ayo gesit. Hadiahnya juga yang gesit dong, yang sat-sat bat-bat gitu ye. Dah belum bisa kebuka lagi baik nih. Ini dah. Ayo gesit please. Nah, dibukan. Kukira ini kau hadiah ah. Ternyata bukan. Ini masih kosong, belum mau dongol ye. Ayo gara gesit. Di karek hiji gini siapa ngedongol nak. Ya. Yang ini nih harus ada. Ya ada cikinya. Baru satu. Ini dah. Ulu ulu gubat gabet gini si gesit manya. Karek hiji white itu tadi. Sabar tenang hamaste. Yang ini coba kosong masih belum mau dongol baik. Baru satu kita dapatnya weh. Yang ini tak acan ngedongol deinya. Baru satu pokoknya mah. Yang ini ulu ulu gubat gabet gini siama gesit ah. Mana susah lagi dibukanya. Belum mau dongol. Baru satu. Tapi goceng sih seru gitu ya. Ayo gerak gesit. Idi-idi. Gini belum mau dongol lagi. Baru satu. Si gesit ini. Ini pun belum ha. Ayo gerak gesit. Tuh belum juga ini weh. Mana ini gesit ini ah. Ayo gerak ngedongol deui. Di kosong. Ayo dua dus nih masa hadiahnya cuma dapat satu gesit. Susah yang ngebuka nih ya. Rulukin lagi kosong. Jadi bang jajan mah kuku jempolnya pada ancur juga. Pada rusak. Enggak gak usah ditanya kenapa ya cuy. Udah pasti karena buka-buka snack. Namanya juga atlet pemberebekan ya. Jadi ya harus tahu resikonya tuh. Nah, ngedongol deui tah. Tuh. Nanti ya kita taruh dulu cuy. Kita taruh sini dulu udah tuh. Tuh, hadiahnya ya biar mancing yang lain, biar pada datang nih hadiahnya. Waduh, kameranya mulai berembun lagi gak sih? Soalnya ini di sini dingin banget cuy. Ya berembun, bentar kita tungguin embunnya hilang dulu.
Hah, alhamdulillah embunnya udah hilang ya, karena di sini suhunya dingin banget cuy. Kamera yang sekarang kita pakai ini kagak bisa kalau dingin-dingin banget gitu. Dia langsung berembun kalau di ruangan ber-AC itu sama tuh. Edah. Ya, kalau lagi musim dingin kayak gini nih, berembun jadi ini. Jadi kayak noise yang banyak gitu ya, padahal bukan noise, ini kamera nih bagus banget dah. Cuma gitu penyakitnya. Kalau ada apa namanya? Udara dingin banget, dia langsung tuh berembun kameranya dah. Ah. Perlukin lagi yang ini. Ayo ngedongol deh ah. Baru dua nih ya kan. Yuk sabi yuk. Sabi banget dah. Kita dapat lagi ini mah dah. Ya, belum ngedongol lagi. Ini kali ya. Belum. Baru dua dah kita dapat nih. Mana sih? Oh, kudunya dari atas baik di brebeknya. Agak bisa dari bawah ya. Nih coba nih ya. Nih dari atas sini nih berarti. Oh iya benar. Langsung brebek pokoknya kalau dari atas mah cuy. Kalau dari bawah dia susah nih ya. Tuh. Oh iya dari atas dia bisa nih. Ih, gini tak akan ngedongol deh si gesit mah. Tolokin lagi. Masih belum, belum ngedongol si amonyong dah. Kameranya nyangkol di kancing baju. Yang adanya gitu ya, lagi ngonten. Perulukin lagi dah. Masih belum ngedongol lagi. Yang ini kali dah. Masih belum juga sih. Kosong dah. Ini kali ya, ada ya. Belum. Duh, baru dua ya kita ya dapet nih. Ayo gerak gesit ah. Ayo sabi yuk kita ngedongol lagi yang banyak ini hadiahnya. Perlukin lagi. Kosong. Tapi kita jadi tahu ya di yang sekarang ini dia bungkusan keramatnya pakai sedotan ternyata. Ini mah jadinya sedotan keramat ya. Bukan apa namanya? Bukan bungkusan yang koneng-koneng gitu ya atau plastik apa gitu, bukan ini mah sedotan, tapi lebih suka yang gini sih Bang Dejan asli dah. Lebih gampang gitu dibuka nih, kagak ngerusak duit nih ya. Kosong sih ya. Ini dulu gak masih kosong. Yang ini dah. Kosong. Baru dua gitu ya. Dua dus manclong. Jauh banget cikinya manclongnya. Soalnya barbar bener si jajan mah ya. Agak ada pelan-pelan nih buka nih. Luluk lagi. Kosong kita. Ingin dulu ya. Kita rawut-rawutin dulu nih. Yang jauh-jauh nih. Tinggal dikit lagi pemirsa. Coba yang ini. Masa iya sih dapetnya dari 2 dus cuma dapet 2 nih bungkusan keramat nih. Hayu gerah gesit. Berarti per 1 dus dapetnya 1 dong. Iya kan? Iya bener-bener. Kalau memang dapetnya cuma 2 nih. Uluk lagi. Ulu-ulu gubat gabit. Kosong sianya. Tahan iya udah coba ya. Uluk lagi kosong sia. Yang ini kali dah. Tuluga. Kosong tinggal 2 lagi nih cuy. Yang dari apa? Yang sisa 2 ini bagaimana? Bakalkah salah satunya ada bungkusan keramat nih? Tuluga. Kosong dan gak kerasa gitu udah ada di ciki gesit yang terakhir di video ini. Berarti kita bilang apakah yang ada ngotot, menggigil, merinding, sampai mengkentut-kentut. Langsung aja pemirsa, Bang Jajan itu mulai dari 1, 2, 3, bakal ciki gesit yang terakhir di video ini. Dia bakal ada isi hadiah duit bungkusan keramat berupa sedotan keramat lagi. So langsung saja kita buka. Ya. Ada dong please. Peruluk. Iya, ternyata yang terakhir kosong. Sebelum ke hadiahnya kita liatin dulu nih ya cikinya seabrek tuh ya. Lumayan juga ya banyak ya.
hampir penuh nih si baskom keramat nih. Yang ini kita sodok dulu nih. Hah, berapa nih? Widih, biru-biru gak sih? Tuh. Iya nih kan. Iya nih kan. Coba dah, langsung buka aja Jan. Ah, lama bener. Bukan, ini bu abu 2.000. Tuh, 2.000 rupiah berarti dapatnya kita 7.000 rupiah dari si Ciki Gesit kali ini. So, segitu aja video kita kali ini di brebek-brebek snack gesit yang ternyata masih ada hadiahnya walaupun kita belum beruntung mendapatnya cuma 2 biji dari 2 dus ya. So, segitu aja deh video kita kali ini. Semoga kalian enjoy dengan video ini. Dan pasti Bang Jajan doain kalian terus. Semoga selalu sehat dan bahagia. Serta sukses dan dimudahkan dalam segala hal. Amin ya Allah. Komen hala di handap sasa-sasa. Beda request atau mau rekomendasiin video apaan lagi. Komen aja ya syuy. Di bawah sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tuh abis komen. Nonton videonya sampai abis. Jangan share juga videonya ke seluruh sosmed yang kalian punya. Dan jangan lupa tuh buat ramein semua sosmednya Bang Jajan. Mau IG, TikTok, Facebook, dan snack video. Namanya sama semua di Bang Jajan 11 tanpa spasi. Yowes kalau begitu. Bang Jajan dan 3 serangkai tadi mana? Itu lah si 3 CS itu ya, si Gemoy, Mok-Mok, dan si Blekok mohon pamit undur diri. See you on my next video. Wassalamualaikum dari Bang Jajan yang akhirnya bisa nemuin nih snack goib yang udah lama banget akhirnya ngedongol lagi. Puing bebayem, kurang udah dah segitu aja.